Suku bunga bagaikan alat musik dimainkan maestro si pembuat kebijakan. Menaikkan suku bunga mengendalikan inflasi. Menurunkan suku bunga memacu investasi. Bagi penabung, suku bunga bagaikan melodi. Semakin tinggi, semakin manis di hati. Bagi peminjam, suku bunga bagaikan simfoni. Semakin rendah, semakin meringankan beban. Suku bunga bagaikan cermin, mencerminkan kesehatan ekonomi. Naiknya suku bunga pertanda inflasi. Turunnya suku bunga pertanda stagnasi. Mari pahami suku bunga dengan bijak, gunakan untuk kebaikan, bukan untuk menipu. Bekerja keras menabung dan berinvestasi tanpa terikat riba demi masa depan yang pasti. Investasi yang diperbolehkan dalam Islam atau dikenal dengan investasi syariah adalah penanaman modal yang dilakukan dalam mengikuti prinsip dan hukum Islam. Prinsip utama investasi syariah adalah yang pertama, bebas dari riba atau bunga. Riba adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Oleh karena itu, investasi syariah harus terhindar dari segala bentuk riba, baik dalam bentuk pinjaman, keuntungan yang tidak halal, maupun hasil dari aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, halal. Investasi syariah hanya boleh dilakukan pada sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, transparan. Segala bentuk informasi dan akad yang terkait dengan investasi syariah harus jelas dan transparan. Investor harus memahami dengan baik risiko dan potensi keuntungan dari investasi yang mereka lakukan. Keempat, adil dan berkah. Investasi syariah harus dilakukan dengan adil dan berkah serta tidak merugikan pihak lain. Kan 2 minggu dikembali kan? Oke. Okay. Okay. Kasih ya. Iya. Gimana nih uangnya? Udah 2 minggu baru kembali? Gimana ya? Tapi uangnya kurang. Biasa kan butuh uang itu. Minggu depan boleh nggak? Boleh. Tapi janji kan minggu depan? Janji. Oke. Okay. Gimana nih uangnya? Udah 2 minggu? Ada dong, 50 kan? Tambah 50. Kok tambah 50? Kan perjanjiannya 500. Kan telat bayarnya. Ada apa tuh ribut-ribut? Apa kalian ribut-ribut? Gini ya. Oh gitu. Jadi menurutku sih kalian berdua sama-sama salah. Karena pertama, kamu Seli ingkar janji gak boleh. Kamu janji bayar hutang 2 minggu, malah mundur 3 minggu. Ingkar janji dalam Islam itu termasuk dosa besar loh. Kamu juga salah, Sofi. Kan saya cuma minta uang teman saja. Nah, jadi gini, di dalam Islam, menambahkan uang dalam pinjaman itu tidak boleh. Dilarang, dosanya sangat besar. Makanya kalau kalian berdua sama-sama salah. Untuk kedepannya silakan introspeksi diri masing-masing dan saling memaafkan. Sorry. Ya, maaf, Seli. Kenapa dijual? Karena aku butuh uangnya. Tapi aku
Islam sangat melarang praktik suku bunga atau riba. Bahkan dosa riba lebih besar daripada dosa berzina. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbuami. Yang artinya, riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keriduan Allah, berarti merekalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang artinya, riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keriduan Allah, berarti merekalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.